Kapur, upacara penutupan Diksar Satpam Gajah Pratama tahun 2021. Siap! Lanjutkan. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Amanah bagian dari kepolisian itu ditandai dengan rekan-rekan menggunakan seragam yang mirip dengan anggota Polri. Itu amanah yang sangat berat. Yang harus rekan-rekan pikul di dalam pelaksanaan tugas. Ya. Berarti dengan menggunakan seragam yang mirip dengan anggota Polri, berarti tugasnya hampir mirip. Hanya ada batasan-batasan saja, tetapi secara umum hampir mirip. Rekan-rekan melaksanakan patroli. Saya berpesan, tetap jaga kehormatan profesi rekan-rekan sekalian, dan tentunya selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena itu merupakan suatu hal yang utama, basic untuk menyaring segala hal-hal yang negatif. Karena ketika kita bertugas
banyak potensi, banyak kesempatan. Inilah poin yang utama untuk menyaring rekan-rekan untuk bekerja profesional, bekerja baik. Kemudian kedua, senantiasa mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan anggota satpam harus mampu mengikuti dan menghadapi tantangan tugas. Mudah-mudahan rekan-rekan yang di hadapan saya selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan selama menjalankan tugas. Ada tambahan pekerjaan di masa pandemi ini, yaitu protokol kesehatan. Di samping pelaksanaan pengamanan, protokol kesehatan juga diutamakan. Mungkin itu saja beberapa hal penekanan yang ingin saya sampaikan pada upacara penutupan ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Bima Global Security yang telah bekerjasama dengan Polres Blora dalam penyelenggaraan iklan satpam ketika gelaran pertama dari pemulai tanggal 10 Desember sampai dengan tanggal 22 Desember tahun 2021 terlaksana dengan aman, tertib, dan lancar. Akhirnya dengan ini saya mewakili Wakil Kapolres Resor Blora menyatakan iklan satpam Gada Pratama tahun 2021 secara resmi saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blora 22 Desember 2021 Kepala Kepolisian Resor Blora Tetangga Wiraga Dimas Tama SIK AKBP NRP 8105 Upacara selesai, pasukan dapat diistirahatkan.